Sup guys, welcome back to my channel ya Alka Ramadan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun pastinya di sini. Oke teman-teman, di video kali ini gue nggak bahas motor dua tak nih. Jadi ada motor di depan kita Vario 2010 ya, ini BTW Vario Karbu teman-teman. Nah ini sebelum gue punya racking gue pakai ini teman-teman. Jadi gue pengen review dan bahas-bahas sedikit lah tentang permetikan karbu nih, bukan berbicara injeksi teman-teman ya, masih karbu nih. Oke teman-teman, ini gue ceritain dulu, motor ini masih karbu teman-teman ya. Jadi embahnya Vario 150 yang baru sekarang nih, ini waktu awal pertama produksi Honda mungkin metiknya varian Vario ini ya, Vario 110, dan masih karbu teman-teman. Oke, di sini tahun 2010 juga nih teman-teman ya. Oke, gue bahas deh teman-teman. Dari penampilan dulu ya, mesinnya nanti dulu. Ke penampilan kita ke seperti biasa ke hand grip deh. Nah, di sini hand grip gue pakai Kitako teman-teman. Gripnya sih lumayan tebel, cuman kalau misalnya udah agak lama kemakan waktu kena air juga jadi kuning seperti ini teman-teman ya. Dan ini juga yang karbon. Kalau barunya bagus. Kalau udah kelamaan jadi kuning kayak gini kalau kena air teman-teman ya. Oke, terus kita ke bagian speedometer. Di speedometer tuh KM-nya udah 13.600 ya. Cuman itu udah mati sih teman-teman. Jadi di situ ya ada bensin, terus ada ini kan seperti motor-motor biasanya lah teman-teman ya. Nggak usah gue jelasin secara detail banget masalah speedometer. Terus kita ke bagian spion teman-teman. Di sini spion udah nggak standar gue. Gue nggak pakai standar. Jadi yang standar ada sih, cuman kan waktu dulu masih demen-demen modif ala-ala Tailock atau Babylock ya. Kalau sekarang sih udah diujat mungkin. Nah ini two-tone teman-teman, two-tone bakar ya, bukannya pilok-pilokan. Terus di sini juga karbonnya, nggak tahu nih karbon Kevlar atau karbon stiker, gue kurang tahu. Dan gue beli ini sekitar 110 ya teman-teman ya. Terus kita ke bagian master rem teman-teman. Di master rem juga nggak standar, gue ganti tutupnya doang sih, tutup minyak rem. Nah, kalau yang standar gue lepas ini, gue pakai yang variasi teman-teman, gue beli 55.000. Oke ya. Terus ke kalau masalah handle rem masih standar teman-teman. Terus kita ke bagian plat, dudukan plat guys. Dudukan plat ini masih udah nggak standar nih teman-teman, ini dulu beli ya sekitar 25.000 lah depan belakang. Ke bagian depannya seperti ini teman-teman tampilannya ya, Vario Karbu. Dan kalau motor ini di Vario ini akinya di depan teman-teman, lucunya. Kalau motor-motor lain mungkin kan di bagian bagasi belakang ya, kalau ini malah di depan. Di sini terus ada lampu, lampunya ada dua ya. Kalau motor sekarang kan satu tuh. Kalau ini masih dua atau bagaimana? Cuman sih kayaknya menurut gue gantengan dua ya teman-teman ya. Terus kita ke bagian spakbor depan ya, seperti itu aja teman-teman ya. Gue scotlet dikit depan. Terus kita ke bagian suspensi depannya juga, gue masih pakai standar teman-teman. Oke, terus ke pengereman teman-teman. Itu disc brake, disc brake-nya masih bawaannya juga, beserta kalipernya. Nah di sini gue cuman pakai jalu ya, jalu as roda depan. Fungsinya jalu untuk apa sih? Kalau mungkin menghindari tabrakan-tabrakan ya. Kalau misalnya dempet-dempetan kita sama motor. Dan variasi jalunya juga banyak teman-teman. Ada yang terbuat dari plastik dan besi. Kalau ini gue pakai besi. Dulu waktu itu kena 150.000 teman-teman. Nah, terus kita ke bagian ban ya. Ban gue pakai merek Ziggy. Ini lumayan lah tebel. Waktu dulu kan juga demen-demen sok-sok ala-ala cornering teman-teman ya. Ini ukuran 80/90 teman-teman. Harganya dua depan belakang sekitar 450.000 ring 18 teman-teman ya. Oke, gua jelasin ke velg. Velg ini gua repaint sendiri sama saudara gue. Kalau catnya waktu itu gue pakai merek Sapporo teman-teman ya. Ada juga sih yang bagus, Samurai atau merek yang lain. Di sini nggak, bukannya endorse atau gimana teman-teman ya, gue cuman ngejelasin aja bagusnya merek apa. Oke, kita kayaknya bagian depan udah kita jelasin. Kita ke bagian lampu, masih pakai yang kuning, lampu ayam sebutannya, masih standar banget. Kita ke bagian belakang ya seperti ini. Kita ke jok deh teman-teman. Jok gue merek Bikers, ini udah agak warnanya udah agak pudar ya. Cuman kalau bagian sininya sih karbonnya masih jelas banget kelihatan. Untuk kulit jok ini kena 70.000 teman-teman. Oke. Terus habis itu kita ke CVT mungkin teman-teman. CVT gue repaint lagi warna gold. Waktu itu kalau standarnya warna hitam, cuman gue masukin biar serasi sama warna shockbreaker belakang, jadi gue kasih warna gold teman-teman. Nah terus kita ke suspensi belakangnya. Suspensi belakang kita nggak pakai yang standar. Yang standar ada waktu itu, cuman mati mungkin, apa nggak enak gitu.
keras malah. Nah ini gue beli pakai merek Yoko. Merek Yoko sekitar 650.000 teman-teman ya, yang udah ada tabungnya. Oke, terus mungkin kita bahas ke bagian belakang. Belakang juga ban. Bannya ukuran berapa nih, lupa gue. Sebentar teman-teman. Ukuran, oh di sini nggak ada ya, ada 90/90. Ya, 90/90. Merek Zigi juga ring 18 yang belakang juga teman-teman. Kalau depan kan 80/90. Kalau ini yang belakang 90/90. Oke, kalau buat struktur kiri seperti itu aja teman-teman. Kita ke bagian sini. Ya, di sini tampilan belakangnya nggak ada yang berubah, cuman begini-gini doang sih. Ya cuman ke tameng ya, tameng knalpot itu waktu itu udah gue repaint, cuman namanya udah kemakan usia, juga udah agak-agak butek warnanya teman-teman ya. Nah buat tampilan kayaknya udah gue jelasin nih teman-teman ya, seperti itu aja. Kalau untuk pengalaman gue di Vario 110 karbu ini yang masih karbu teman-teman ya, untuk bukan kita berbicara tahun-tahun yang lalu deh, jangan tahun yang sekarang. Kalau yang tahun sekarang kan mungkin udah ada NMAX, XMAX, terus mungkin udah ada Aerox sekarang kan. Nah kalau di waktu dulu kan masih yang CC Matic tuh mungkin Beat atau Mio ya, atau Mio Sola dan sebagainya, mungkin CC masih 110 CC teman-teman. Kalau ukuran Matic karbu menurut gue powernya gede Vario ini teman-teman. Kenapa sih gede? Coba dirasain deh. Matic yang masih pakai karbu sama Matic yang pakai injeksi itu rasanya beda teman-teman ya. Kalau mungkin kalau dibilang agak lebih bertenaga di motor ini. Nah, kalau di Matic yang sekarang gue pasang juga, kirian ya, anak-anak Matic tahu nih pasti main kirian ya kan. Kalau misalnya di motor gue ini kiriannya pakai biasanya roller ya. Roller itu paling berpengaruh sih. Karena untuk akselerasi motor itu roller. Nah, yang sekarang nih masih pakai roller TDR 8 gram terus dikombinasi sama Kawahara. Kawaharanya 9 gram teman-teman. Katanya sih ada yang menurut kalau misalnya pakai dikombinasi gitu agak kurang, bikin jelek atau gimana ya, atau berat atau gimana. Cuman gue ada kata orang sih seperti itu. Ya udah gue pakai pasang seperti itu. Nah, terus waktu itu apalagi yang gue ganti ya? Mungkin versi PT. Versi PT gue juga ganti merek TDR 1200. Ya itu ukurannya 1200 teman-teman, gue inget banget yang warna kuning dah pokoknya. Terus habis itu kiriannya gue main apa lagi? Enggak sih, udah itu aja. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih maksimal, mungkin kiriannya bisa bubut, bubut pulley, bubut fanbelnya dan sebagainya di kiriannya teman-teman ya. Dan ini mesinnya masih standar sekali. Jadi kan kalau misalnya tenaga motor lebih maksimal lagi ya teman-teman harus porting ya. Porting. Jadi ruang bakar bloknya tuh teman-teman papas lagi sedikit-sedikit agar ruang bakarnya lebih banyak, lebih maksimal. Dan seher, naik seher mungkin ya. Sehernya kalau udah porting mungkin bisa dinaikin ukuran berapa dan ukuran berapa. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai selera yang mau dinaikkan ke teman-teman gitu. Kalau porting sih mungkin agak boros ya. Cuman kan banyak yang penasaran kalau pakai Matic karbu masih boros apa enggak sih. Sebenarnya kalau boros emang gua akuin boros banget untuk ukuran motor Matic sekarang ya. Kalau sekarang kan mungkin udah injeksi ya. Kalau udah injeksi itu sekarang udah nggak boros-boros amat. Cuman kalau misalnya waktu dulu ini motor borosnya minta ampun ya. Mungkin pas 14 km 10.000 udah habis teman-teman. Jadi kalau misalnya Vario ini bagusnya Pertamax ya. Kalau misalnya teman-teman isi Pertalit atau Premium itu cepet habisnya, naujubillah minjalik, bener dah. Kalau misalnya Pertamax lumayan, lumayan agak irit dah. Gue cerita pengalaman waktu ke puncak. Puncak waktu itu habis naik motor ini loh. Ini motor masih standar ya, cuman kiriannya doang gue ubah. Ke puncak habis 60.000 ya, dari Jakarta Bogor balik lagi 60.000. Jadi ya lumayan sih, gak boros-boros amat. Beda cerita mungkin kalau naik 2 tak ya, gue belum ngerasain tuh naik R-Racing pergi-pergi jauh ya. Mungkin di lain awal episode gue akan ceritain lagi. Nah di video kali ini teman-teman, gue gak nyalain motornya karena dulu kan motornya gue kena ganti knalpotnya, merek CSR ya. Nah kalau ini nggak gue pasang gitu. Soalnya kan ini udah yang make bokap, jadi udah maunya tampilan standar. Jadi ngapain gue nyalain? Teman-teman bersih tau lah suara-suara Matic umumnya seperti itu. Jadi sepertinya udah gue bahas aja nih di video kali ini motor ini. Dan kalau misalnya apalagi ya, mungkin ke oli ya, oli mesin. Kalau oli mesin tuh gue pakai yang paling enak tuh Cell Advance yang semi sintetik teman-teman. Ya enaknya sih itu menurut teman-teman aja. Dan kalau mesin udah gue bahas tadi, di sini kan gue pakai oli Gardan. Oli Gardan maksimal ganti 7 bulan sekali teman-teman ya. Nah, yang spesial teman-teman mungkin tahu nggak nih? Kalau sekarang nih, biar kata ini udah motor lama, cuman kagak kipas. Nih teman-teman ya. Kagak kipas.
mungkin kan orang-orang sekarang banyak tuh yang ngehujat motor kipas. Nah ini biar kata motor tua, cuman nggak kipas, udah pakai radiator teman-teman ya. Jadi udah liquid cooled, bahasa luarnya lah, bahasa Inggrisnya udah pakai liquid, jadi pakai radiator, jadi udah nggak kipas-kipasan lagi teman-teman. Nah udah deh, kayaknya udah semua gue bahas tentang mesin, tentang penampilan, sepertinya itu aja teman-teman ya. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe, terima kasih banyak yang udah support, pokoknya jangan lupa subscribe teman-teman, yang penting biar gue tambah semangat. Oke, terima kasih banyak ya yang udah nonton, udah gue jelasin semuanya apa aja, udah detail pokoknya. Dan di akhir kata, don't forget to like, comment, share, dan don't forget to subscribe. Jangan lupa tuh subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Salam Raja. Bye-bye. Texas is a place I'd really love to be. With all my exes live in Texas, and that's why I hang my hat in Tennessee. Rosanna's down in Texarkana, wanted me push her broom. Sweet Eileen's over in Abilene, she forgot I hung the moon. And Allison in Galveston somehow lost her sanity.